Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa sepekan lebih menjelang perayaan Natal, toko penjual pernak-pernik Natal di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mulai ramai diserbu warga. Semenjak awal Desember lalu, beragam pernak-pernik mulai dari pohon Natal, hiasan dinding hingga parsel Natal sudah banyak dipesan. Bagi warga yang hendak merayakan Natal, tentunya membutuhkan beragam pernak-pernik untuk melengkapi hari Natal mereka. Seperti warga Mamasa, Sulawesi Barat misalnya, sepekan lebih menjelang Natal, sejumlah warga sudah mulai menyerbu toko penjual pernak-pernik Natal. Beragam pernak-pernik seperti pohon Natal, bola-bola hiasan, topi Sinterklas, hiasan dinding, dan ornamen khas Natal lainnya yang dijual di kompleks pasar sentral Mamasa ini ramai diburu warga. Ornamen-ornamen khas Natal ini sendiri dijual dengan harga bervariasi mulai dari harga puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung besar dan jumlah pernak-pernik yang dipesan. Selain pernak-pernik, parsel khas Natal juga sudah mulai banyak dipesan sejak jauh-jauh hari. Pengunjung yang datang pun tak hanya warga di kota saja, tapi juga berasal dari berbagai kecamatan di Mamasa. Pernak-pernik Natal, yang kami sampai itu ada lilin, kemudian hiasan-hiasan lain seperti kertas krep, kemudian ya pokoknya yang seperti biasa lah untuk kegiatan Natal. Suasana Natal yang ada di Mamasa, meskipun beberapa hari yang lalu diguncang gempa, tapi antusias dari masyarakat Mamasa untuk merayakan Natal ini cukup tinggi. Pada momen perayaan Natal tahun ini, antusias warga untuk berbelanja pernak-pernik masih kurang. Hal ini disebabkan karena daerah Mamasa masih terus dilanda gempa, sehingga membuat sebagian warga memilih berbelanja keperluan lainnya. Ya, bagaimana penjualan pernak-pernik Natal tahun ini, Bu? Mengingat adanya situasi gempa masih berlangsung pada saat ini, jadi ada semacam penurunan yang karena keengganan orang membeli pernak-pernik dibanding bahan pokok. Meski ada pengaruh gempa, namun sejumlah pedagang tetap yakin pesanan pernak-pernik dan parsel Natal tetap akan meningkat pada hari ketiga menjelang perayaan Natal. Dari Kabupaten Mamasa, Husairi Zainal, iNews melaporkan.